Rocky. Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube seputar koin. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial singkat, yaitu dua cara mengecek kuota atau melihat sisa kuota dari provider M3 Indosat secara mudah dan singkat di tahun 2024. Bisa disimak tonton video ini sampai habis. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe channel ini, sudah dengan rezeki Anda semua lancar dan barokah dan diberi kesehatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk cara pertama ini kita pakai ke menu panggilan ya, dan bisa coba kalian tekan di bintang 888 bintang 22 bintang 4 bintang 1 pagar, dan kemudian panggil dengan nomor M3. Kemudian muncul di sini ya, permintaan diproses. Dan setelah itu bisa kalian cek SMS terbaru kalian, karena informasi jumlah sisa kuota akan dikirim lewat SMS terbaru di HP kalian. Dan selain dari kode dial tadi, saya punya cara yang kedua. Cara kedua ini lebih mudah dan lebih simple. Bisa langsung saja kalian buka aplikasi My M3, dan di sini bisa kalian login dengan nomor M3 kalian. Dan seandainya kalian sudah masuk dan sudah login dengan nomor M3, dan di sini bisa kalian lihat, bisa kalian cek sisa kuota kalian tinggal berapa. Dan di sini lebih rinci, lebih detail sisa kuotanya tinggal dan sampai tanggal berapa. Ya, sekian itu saja tutorial singkat kali ini. Jika merasa konten ini bermanfaat, bisa dibantu dengan like, comment, dan subscribe.